Ente-ente aja. Itu sih kasih ketua Bima. On cam, kamu on cam. Ih, ketua menoleh on cam ah. Yang bukan, yang nggak on cam. Ntar orang lihatnya di sepil lihat mukanya aneh. Era euy, ayo mah mun on cam teh. Nyantong terlalu untuk kudul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, oh ini tutorialnya yang ada bebledugan gitu teh Pak Ketu. Aya nuhun aya, oh Iya. gitu aya. Aku baru lihat dah aya, soalnya rumah aku mah geuman. Geuman itu apa? Oh ini geuman, geuman itu semacam Serem, serem. serem, iya. Enggak, lebih lebih ke roomnya tuh sepi gitu. Jadi yang nonton nyata cuma tiga orang, berikut yang duanya nonton di luar. Kalian guys. Nah, ya lo ngomong senyap. Ah. Tolong. Bisik. Wah. Oh, sekarang aku baru tahu kalau misalnya tutorial yang nampis sampai 4.000 serene. Oh, si papi rumuing anu tok mah itu mah rum aneh itu mah baru muncul juga papi lain langsung jadi beteng papi ini. Belum bobo papi. Kan si papi mah pagi nunggu pagi, pagi nunggu ngalah liwat yang lewatnya dikasih. Nggak bisa tidur. Kenapa? Tapi istirahat, Pi. Atau mami udah tidur, papi pasti lagi gebrak-gebrak ini ya, kaki. Ketuk, Si ketuk. papinya udah tidur. Ketuk, ketuk. Jadi nggak tuh tinggal di orang orang dibully cek orang oge orang itu teh kakak itu sena gigi pasangan ya sena iya dipasang ku gigi marmut. Nah, Debi ya, teman aku mah gini. Oh iya maaf Pak Debi ya. Gak apa-apa lucu. Pak Haji itu pasti lagi lewat kamar-kamar. Wow. Wah. Nun, tapi lancar terus rezekinya. Amin, berkah selalu Pak Haji Awe. Pasti ngaliwat ke kamar. Lewat kamar. Wala. Wala. Itu teh. Itu nambahan sare buatnya gara-gara ya ule teh. Pasti ule bisa diturunkan tuh Pak. Coblak wae. Di mute dong. Dimiot. Waduh, nggak lewat nggak gibrik. Hey, maaf. Debbie lagi tiduran ya? Iya, lagi tiduran. Kau tahu oh, ya? Kau tahu? Kalau ngantuk mah bobo-bobo ya tuh. Baru bangun ya ayah disuruh-suruh lagi. Gimana? Ayah kan tadi udah ngomong baru bangun. Ayah nggak ada kata-kata lagi ya. Kemana ya? Bingung ya? Bingung. Ya? Ngomong, Tayo. Lu ngomong. Buka mitannya. Ngomong. Parah banget lah. Lebih renyah banget ketawanya. Papi bobo papi, udah malam papi, biar papi sehat. Eh bisa kok Kak Uye, Kak Ule, dibuka mute-annya sendiri. Mang Anton udah 5.000. Ya, Mang Anton udah 5.000.
Bukan lagi. Biar sama sama Raymond Anton. Iya sih sama-sama, cuman gifnya itu loh. Makasih ya. Ya aja mah, Abi mah udah tenempo, pura-pura tenempo ya, ya Abi mah. Ngomong wae sih tanya. Dimit lagi. Fair banget loh. Ayah karek oge ngomong sakecap, ya Allah. Sugan tarasarare gitu teh ini bahasa Indonesianya. Apa kenapa enggak pada tidur? Apa enggak pernah tidur? Nah, Wawan Setiadi 404. Apakah dalam keseharian aku harus kasih tahu? Wawan, aku mau bobo ya. Wawan, aku baru tidur, aku bangun jam 7 malam. Apakah harus seperti itu? Mungkin Wawan melihat ketika kita live. Ya. Pendek guys ya. Wan, ya Wan ya, jadi enggak mungkin aku harus pasang status karena aku tipikal orang yang enggak selalu curhat di medsos. Oke, okay, Wan, fine. Thank you, Wawan. Cukup. Salam dari Bogor ya, Waalaikumsalam Bogor. Oke, okay, Pak Haji. Oke, okay, siap itunya. Oke, udah. Nah, Wawan tidur, Wan. Masuk Wawan bobo, Wawan bobo. Wan, Wawan meninggalkan sari suka nena balet. Ngalamun teh yang dicalekan ulah tolol, Wan. Assalamualaikum. Miss, yang namanya Wawan Setiadi 405 nggak diajak ya, bisa-bisa ya lu typing lagi. Keren banget lo. Kerdagangnya Pak Haji. Mr. Sen, welcome back. Welcome. My room. Are you happy today, Mr. Sen? I'm happy. Thank you. Terima kasih ya koplok. Semoga laris dagangannya Wawan ya. Selamat berdagang. Mau yang jawab-jawab aja. Aku biar sama sama Debbie ya. Kok gitu ayah ini sebenarnya yang jadi hostnya sih. Gak mungkin kan aku on cam di kasur ya guys ya. Gak sopan. Waalaikumsalam. Katak, thank you katak. Apa Debbie? Buka mukanya ya. Kenapa? Buka, orang-orang pada kangen. Orang-orang apa Debbie yang kangen? Bang Anton ketawa terus. Ule mukanya mana? Kenapa jadi dia off cam juga? Si Ule. Ini gara-gara gigi kayaknya, gara-gara gigi bisa di mute. Si Ule di open kok. Diturun. Kenapa? Ule turun. Kok turun Ule? Bosan ya di sini ya? Parah si Ule. Parah. Request di le, request di, itu jangan turun dong. Ditendang. Ntar izin aja. Ini nasi uduk enak ya, kayaknya subuh-subuh gini ya. Iya, makan dulu nah, ya. Laper kan? Dicuci muka lapar kan? Mm-mm. Kamu gak nyiapin makan buat ayah? Apip, cicing lah Apip, cicing Pip. Salat mangges, telat atau mana karek asup, aing sarolat kumas. Salam di Bogornya, nyasok cicing lah. Saiki aku esanya. Karena si Uduk iya pasti.
Ditiup. Dijenjak itu mau bukan ditiup lagi. Ditendang. Halo Tasik. Mami, belum bobo Mami. Mami. Burungkan. Mami Sinta. Tuh gerasa kaca diturunkan geranya. Piragnya Mami Sinta kita ungkul ge gerak. Tutorial makan oyster. Kalian tahu oyster? Oyster teh kerang yang suka kecil gitu nih. Mana Mam tidur, Mama. Halo, dia bagus. Kak Anton sisiran coba. Kenapa? Mengira rambutnya. Emang kenapa gitu? Emang kenapa ini guys? Guys jangan lupa di check out guys. Jaket Sule unisex. Kak Debi, besok aku ulang tahun. Ini kode banget ya si Ule, kenalan dulu kayak hai-hai kayak mengukannya. Ya tiba-tiba langsung, Kak Debi, biasa aku ulang tahun Kak Debi. Terus Ule, ini kode minta kado apa gimana? Ule? Kak Debi, jawabannya. Baru juga ngomong. Baru banget loh. Ule bercanda Ule, kasihan lo. Gue tiba ulang tahun, terserah lo mau tiap hari ulang tahun juga. Kak Debi gak jadi ulang tahun aslinya. Sedih banget. Jangan lupa di check out guys, check out guys. Check. Panjang kuning guys, panjang kuning guys. Gak jadi katanya. Tiba-tiba diundur tanggalnya. Tayo. Semuanya aku gak jadi ulang tahun, semuanya harus dipakai. Aku gak jadi ulang tahun Kak Debi, kata mama diundur. Siska, welcome Siska. Parah banget lo guys. Nananananananana. Si Tayo nol deui atau si Tayo nol deui? Wah nol deui aing mah. Ada raya. Tuh. Langsung 4.000. Ayah nggak jadi makan. Oh iya ya lupa. Kenapa aku jadi pelupa gini ya? Apa yang membuat aku lupa? Kenapa ya? Iya, apakah apa? Bisa melupakan semuanya? Gak ingat makan? Iya, soalnya aku ingatnya. Nahan. Boleh rek ngomong sih yang diturunkan, jadi jempe abis mah. Sting, Faris ya tanya. Ayah, butuh ngomong ayah, seriusan nggak ngomong. Ih, sia. Kakak, kalau we thank you. Sop kepala sapi. Sop kepala sapi. Oh, ini nggak dijual. Pojok nasi uduk dan nasi kuning habis, guys. Setengah jam. Aduh. 24 menit geprek. Ah, jam geprek. Bubur. Kak Debi, ngomong aja Kak Debi. Iya, Uli gak makan. Uli gak jadi ulang tahun. Gak jadi Kak Debi. Gak jadi. Kenapa? Kata mama diundur katanya. Kenapa begitu? Kak Debi maaf ya. Aku mah bercanda kok Kak Debi. Serius Kak Debi, salam kenal ya.
I love you. Benar dulu akhirnya. Nah, Kak Debbie kan udah. Nah, besok aku ulang tahun, Kak Debbie. Gak jadi, kata gak jadi. Gak jadi, gak jadi, Kak Debbie. Serius, serius. Ayo. Gak jadi, Kak Debbie, serius. Kak Debbie, serius. Gak jadi, aku mau bersama. Anjir. Very bad loh, guys. DJ Krem, terima kasih. Bukan lagi besar. Lagi jadinya sekarang. Jadi enggak ada ulang tahun lagi, enggak ada, udah enggak ada ulang tahun lagi. Ule umur berapa? Apa? Ule umur berapa? 37. Ulang tahun yang keberapa? Ih, itu benar kata enggak 37. Aku kelahiran 93, tapi aku lupa, aku enggak ada kalkulator. 93 berarti berapa, Bidya? 30. Oke. Okay. 29 ya sih, 28. 29. Makasih Kak Debi. Aku ngomongnya mau kayak Kak Debi aja biar enggak di mute kayak gini aja. Gak, jangan. Ketu enakin gak kalau aku ngomong kayak Kak Debi kayak gini, Ketu? Gak gitu konsepnya. Ter banget loh. Telur, nasi kuning. Nasi. Ayah nyari makan aja, disebutin satu-satu loh guys. Bingung mau makan apa? Kamu sih nggak ini. Tahu, sama bubur aja deh, 24 menit. Kamu nggak makan? Pasti balap, nasi balap dan makan juga kan boleh. Kadebi udah makan belum? Aku baru bangun nanti aja, agak pagian dikit. Kakak itu harus sarapan dulu ya. Iya, harus sarapan dong. Daripada ntar asam lambung. Karena kita itu butuh sarapan, bukan harapan. Bukan lagi. Si anjing. Yang dimute oleh Senka. Ayah langsung lirik. Yang dimute. Kak Dewi jangan ngajak ngobrol aku. Kak Dewi, aku tersengaja dimute sendiri. Riri mana mas? Satria, terima kasih. Di mute. Soalnya kayak gak anjing. Apa? Ya. Kok gitu ya? Agak takut. Hey, Caca Leo, Caca Bio aku. Halo. Dia anak kate. Ayah tahu kate? Tahu. Ini moderator aku sama Lisa Teriri. Wanita tangguh ya. Halo Caca. Kamu bintangnya Leo ya Caca? Iya. Ayah bintangnya apa ya? Tebak. Apa ya guys ya? Pisces. No. November. November tanggal berapa? 15. Kita cari ya guys ya. Kak Debi gak akan nanya bintang aku bintang apa. Kalau Kak Ule apa? Kak Uli bintangnya apa? Dimut anjir. Scorpio ya guys ya. Scorpio ya.
Siap kakak yo, makasih kakak yo, salam buat Papua. Scorpio ya cak. Papua, ya. Sajojo. Kamu apa? Aku Aquarius. Aquarius, banyak ikannya dong. Itu air ya ayah ya, mohon maaf. Itu akuarium ya. Scorpio cocoknya sama gak cocok sama Aquarius. Ih, Bang Anton ngelek ya. Tentang Sobo Aquarius galak ya katanya. Buktinya Nagita enggak tuh. Enak aja. Nagita kan Aquarius. Gila loh. Aquarius tuh pekerja keras, guys. Ya, bener ya? Iya, itu nggak tidur-tidur ya, nyari duitnya tidur-tidur. Pekerja keras. Sama Scorpio juga pekerja keras. Tapi kalau Scorpio tuh keras kepalanya nggak terlalu keras. Bisa ada lembek. Tapi kalau Aquarius agak keras kepala. Apa iya, guys? Keras kepala. Ini Bang Anton kenapa ya? Bang Anton, GWS ya mukanya. Ini Kak Ule di mute. Bener-bener. Emang ya Aquarius batu. Udah tahu gak bisa, tetap diterobos. Gitu ya Cak, maksudnya ya Cak. Ya, Ule banget itu mah pekerja keras. Malahan mah aku sampai keras beheng. Yang biru ngomong siapa? Si paling senyap ya. Coba dibijakan pakai softline cantik tuh. Apa iya? Nana 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 nana. Kalau Aries gimana? Kenapa ya sulit jadi zodiak gebel ya guys ya? Diam iya. Keras kepala unggul ya, apa nulai nage keras, aduh. Iya udah dari tadi. Apaan ya tuh? Isu, isu, udang sare, dadiran kene. Gak kira sare deh. Kalau saya ke rumah, latap kenapa ya? Salam dari Pamulang, salam balik. Kalau Leo gimana ayah? Bukan lagi Caca Leo. Oh. Kenapa jadi zodiak gebel ini? Iya, kenapa sih? Ini aku lagi pesan bubur. Tanyain zodiak. Kak Deddy on cam. Aku lagi di kamar. Yang bisa apa? Hah? Lagi di kamar. Gelap. Kayak bisa on cam. Siapa yang nyuruh on cam? Bukan aku, jangan dibilangin. Bisik-bisik. Tapi Aquarius teh kalau misalkan orang yang emosi, itu dia tuh bisa ngeredam, Anton. Jadi cocoknya sama orang yang emosian gitu. Yang emosian tuh cocoknya sama yang sama Aquarius. Iya benar-benar. Yang lebih emosionalnya lebih tinggi daripada aku. Dia tuh bisa lebih nah baru bisa diem. Mengayomi gitu. Iya. Tapi kalau emosi dapat orang yang emosionalnya di bawah aku yang lebih galak gitu. Kebalik. Gitu malah seneng apa sama orang yang lebih emosional. Bapaknya gemes. Bapak mah enggak emosional ya? Hah? Bapak enggak emosional? Kalau masalah emosional setiap manusia juga pasti ada emosional.
gitu. Pasti. Kan bener kan galak gitu. Cebeo. Kamu ini jelek-jelek. Nah, aku cebeo di sini. Jangan kayak gitu ya, cebeo ya. Malu. Tapi hampir sama. Maksudnya tipe bintang Aquarius tuh tipe-tipe setia. Iya. Benar sekali. Bucinnya sampai ke tulangnya, Cak. Benar ya. Ayah, aku boleh bertanya gak, ayah? Aku Cancer apa, ayah? Cancer, kamu bawa ke rumah sakit, terus operasi. Itu kanker. Itu kanker, ya. Ya, itu kanker. Aku boleh izin pipis dulu enggak? Boleh. Karena dia tuh misterius. Betul. Boleh, tapi kamu enggak izin mono. Wah, ini tuh boleh. Ntar ngerokok dulu, guys. Ih. Aku mau ngerokok. Tenang aja, nonton ngerokok ya. Udah aku ngerokok. Radio dulu, guys. Juli bulan September gimana? Nanti Ule, kamu bakal banyak kejutan. Amin ya Allah. Entah baik atau buruk. Amin, biarinlah ayah, aku akan selalu terima ayah. Nah, nanti bakal ada orang yang menampakkan diri kayaknya dia sudah siap untuk menyatakan cinta. Anjir lagi. Kasih. Tapi nanti akan ada orang ketiga yang berusaha akan merusak hubungan kamu. Waduh. Tapi tenang, Manana Satya. Orang ketiganya teh. Goblok. Pasangan Nana. Terima kasih. Lagi baca ramalan dong, guys. Iya. Tapi Ule, kamu teh harus banyak berbagi saat ini tele, banyak yang membutuhkan ya. Kamu banyak yang membutuhin kamu teh, mau keluarga mau siapapun. Emang ayah benar ya berarti harus lebih dekat lagi sama keluarga. Kenapa emang aku teh lagi jauh sama keluarga teh? Jangan jauh-jauh. Ayo, soalnya bercanda mulu ya, guys ya. Itu benar sih, Ula, itu benar. Emang benar, kakak. Aku mah lagi jauh sama keluarga. Kelihatan dari mukanya juga. Buru Kak Kenca. Berarti Ule kontaknya sama bintang apa, ayah? Bintang Kejora. Bukan lagi. Bintang Puyar Mual. Males banget ngejawabnya. Iya. Iya. Ya. Nih, kalau Aquarius. Apa? Hari ini ya, Aquarius. Iya ya. Lambangnya adalah penimbang air dan elemen angin. Nah, Aquarius itu suka kebebasan. Suka diatur. Berarti benar ya kalau. Kalau apa ya? Iya, kalau. Tapi kalau diaturnya yang benar nggak apa-apa. Tapi kalau ngaturnya terlalu berlebihan nggak baik. Sesuatu hal yang berlebihan itu nggak baik, guys. Tapi kamu tuh selalu punya ide atau pikiran sendiri dalam menjalani kehidupan kamu. Biar nggak bosan. Soalnya kan anaknya suka sendiri. Tapi terbuka. Bagus. Pokoknya Aquarius. Bijaksana. Terus wawasannya luas.
yang jeleknya ya apa? Jeleknya? Nggak ada, belum nemu ini. Tapi hatinya teh masih berat kayaknya menganton menerima semua kegagalan. Rafa, iya. Ayah, tapi jeleknya apa? Kamu jeleknya di muka. Betul ya banget. Ya tuh, si Caca Leo betul banget. Tepar banget. Ca, lu betul yang mana, Ca? Yang benar. Lu benar-benar minta dibully lo ya, Ca. Kalau Aquarius itu kalau masih belum move on ya, jangan mulai hubungan. Apalagi untuk tempat pelarian, jangan. Jadi harus fokus dulu. Iya, harus fokus sama diri sendiri dulu ya. Bener. Harus cari kegembiraan, kegiatan yang menyenangkan lah. Aquarium. Kalau akuarium gimana ya? Banyak ikannya, kuda hitamnya. Kemudiannya. Dalamnya kuda hitam, cupang pae hungkul akuarium. Akuarium udah tadi. Ya, masuk ya, nggak dengar berarti. Ada elapnya kayaknya ayah, cilinya. Ini nggak ada elapnya. Ini gojek udah sampai mana ini? Leo ayah kata Kak Caca, Leo mah keripik kentang. Mana kok gak ada? Padang yang tadi, di mana ya liatnya? Leo, kenapa Caca Leo? Nanya Leo apa cina? Leo apa? Minta dibacain Leo katanya, kok kayak madam ya? Leo tuh suka ini ya, sifatnya tuh suka memerintah. Iya. Dia tuh bisa marah ketika ada orang yang menghalangi hidupnya. Namanya juga macan ya? Iya. Dia tuh paling seneng memberi nasihat kepada orang lain. Tapi? Iya, kesenangan baginya. Padahal dia juga belum pernah menjalaninya. Tapi cocok, dia dijadiin pemimpin tuh cocok. Karena Raja Hutan kan? Iya benar. Tegas, anaknya tegas. Tapi adaptasinya bagus. Ya. Di berbagai bidang. Aturinlah Pak. Siap. Jemput si kakak. Siap. Debi dada oleh baik. Dede mengantuk. Ya tuh. Leo, ya. Jangan iri sama pencapaian orang lain ya Leo ya. Suka iri anaknya. Enggak, ngasih tahu aja. Ya karena buat semua orang juga kalau iri capaian orang lain malah bikin sakit hati. Mendingan dijadiin sebuah motivasi. Amin, amin. Banyak orang yang ini ya Leo ya, Cici Caca yang minjem duit tapi malas kembaliin ya. Tegaslah kamu dalam menagih hutang. Katanya Raja Hutan. Tapi gak tegas. Dia ketawa Caca. Tahu aja ayah. Hibur aku guys. Parah banget. Gimana ya liatnya ya.
Mana udah lapar lagi. Iya, enggak. Lihat apa ya? Oh, pada sibuk. Ya, semua driver lagi sibuk. Ayo jangan menyerah. Yuk cari driver lagi. Ya. Berarti dari tadi itu belum dapat driver ya? Belum. Ibu set. Di rumah enggak ada nasi atau apa gitu yang bisa digoreng-goreng? Enggak ada. Jadi aku coba lagi deh. Jangan menyerah. Caca baru bangun ya, Ca. Habis sholat subuh ya, Ca. Kau Uling ngomong dong. Dia nge-mute dirinya sendiri. Takut salah. Ya, bukan takut salah, Kak. Nah, pesananmu udah masuk. Hah? Kenapa jadi nasi kuning? Ya Allah, salah mijit. Lantaran 29 menit. Leo itu di hadapan orang terlihat emang susah nangis, bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sana hujan, Kak Ule? Enggak, Kak Caca. Di sini mah enggak hujan. Na 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 na. Kak Debi, di sana hujan enggak, Kak Debi? Di sini gerimis tadi dari kemarin itu hujan terus. Gerimis mengundang. Tetangga. Ku harap engkau kan terima. Mau dipandang. Debi nggak tidur lagi, Debi? Nanti aja ya. Ayam lo? Iya, aku udah hilang ngantuknya. Oh, nggak ada kerjaan hari ini? Nggak ada dari kemarin, dari 2 hari yang lalu aja terus kerja. Kemana? Malam minggu? Di rumah ya, live nanti ya. Malas juga keluar, capek. Kadang emang ada yang ngapelin? Nggak ada ya, GBS. GBS. Cak, diperjelas lagi, Cak, capek banget gue, Cak. Halo, Rafiq. Om Rafiq, welcome. Nana, da-da-da, si kambang. Dia bilang na 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 di sana. Dia biasanya malam minggu ngepel banget. Super banget tuh, Ca. Kasih mincil. Mau kopi dulu. Bareng Kang Sule. Siap, Rafiq. Aku lagi pesen nasi kuning, guys. Tapi gak jelas banget ini gimana ya. Waktu pengantaran 26 menit. Tapi gak ada gambarnya nih. Ayah, Kak Debi, Abi turun dulu ya. Ini nasi kayas aku udah datang. Siap, siap. Ayah nuhun pisan berkah. Kak Debi makasih ya, sehat selalu. Ayah sehat selalu. Siap, siap. Boleh juga. Sehat-sehat. Assalamualaikum.